Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pangwano kasadayana. Di sini saya mau share lemge Korea ya. Lemge Korea. Lemge Korea itu apa? Lemge Korea itu lem multifungsi ya. Yang biasanya digunakan untuk melekatkan plastik, logam, keramik, kayu, kulit. Biasanya lebih banyak digunakan pada bengkel-bengkel motor ya, elektronik. Karena harganya yang murah dan daya rekatnya sangat kuat ya. Ini boleh dicoba aja pada tangan kalian gini, nanti melekatnya tuh lebih kuat. Ini kita kalau beli satuan di warung-warung ya, di warung-warung itu biasanya dijual Rp8.000. Terus kita dapat apa aja? Tentu ini ya. Utamanya ini, terus yang keduanya itu corongnya, ini selang corongnya. Terus biasanya digunakan di dalamnya juga ada ini. Ini itu di dalamnya jarum ya. Sebenarnya ini tuh buat apa sih? Dan bagaimana cara pemakaiannya yang lebih baik gitu ya? Atau mungkin nggak terlalu boros ya? Biasanya ini kita cara pemakaian itu kita buka dulu. Kita buka ini. Nah, biar nggak boros, kebanyakan orang itu langsung gunting aja ya. Langsung gunting, jadi langsung kita pakai. Mungkin kalau untuk pemakaiannya sekali pakai, misal langsung habis, itu nggak bisa dibilang boros ya. Tapi, kalau cuma sedikit, misal ini ya, kayak sendal ini, sedikit, cuma segini kita butuh, terus kita beli ini, pasti kepakainya sedikit. Pasti nanti sisanya mengering ya, cepat kering. Makanya dikasih ini selangnya sama ini. Nah, ini itu jadi si nanti si lemnya itu jangan digunting ini ujungnya itu. Tapi ditusuk pakai ini. Tusuk terus trak nanti keluar cairan lemnya. Biar lebih kita pakai gunakan. Sisanya itu biar lebih awet, kita tutup lagi. Ini, tutup lagi. Nah, cara penyimpanannya itu diberdirikan gini. Jangan disuruh tidur, tapi diberdirikan. Jadi, si lemnya itu tetap cair. Biasanya sampai 2 mingguan lah ya. Kalau saya itu waktu dulu menyimpan itu sampai 2 mingguan masih bisa digunakan lagi. Terus cara pembeliannya kalau di tempat kita jauh, misal bisa di online juga banyak ya dijual. Biasanya kan 8.000 ya. Nah, ada juga yang satu boxnya itu isinya 50, sekitar 250 ribuan biasanya ada. Kalian juga bisa kunjungi nanti ada di ini saya cantumkan ya atau di video di Tasik Sepon Mandiri ya di Shopee atau Tokopedia TSM. official.id ya. Di sana juga dijual harga eceran dan harga grosir ya. Kunjungi aja, barangkali aja cocok dan mau beli bisa langsung check out ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa ya, belanja.